Tim A dan tim B, tangan di atas tombol. Ini dia kata misteri yang pertama. Kita acak. Pertanyaannya, supaya dingin dan segar, minuman dimasukkan ke dalam. Oke. Tim A. B. Tim berapa? B. Sebentar, instruktur bulan. Gimana, Pak? Ngatel, Pak. Iya, ngatel. Tim A atau tim B? Tim B, Pak. Silakan tim B. Ulangi pertanyaannya. Ya. Supaya dingin dan segar, minuman dimasukkan ke dalam mulut. MULUT. Ya, ada gimana di rasanya kalau gimana mau ngerasain dingin kalau enggak masuk mulut? Mulut. Ada di situ. Apakah ini jawaban yang benar? Cheers, untuk kepintaran kita. Kok dapat minum lagi sih, Nal? Ya abis jawabannya benar terus. Tetangga sebelah gak diajakin, Nal. Kuenya aku mau yang keju. Bertengkar sebelah. Mari kita arahkan jawaban yang benar ini. Teh! Festifnya telat. Masih ada. Bapak ini berdiri di atas penderitaan orang lain. Hei, kalian jangan sombong. Ini hanya faktor kecepatan. Bukan faktor. Tadi dulu orang mau ngerayain, duduk. Bisa diem gak sih? Kayu hutan. Ngomong apa, duduk? Ngomong. Dua jawaban yang mereka jawab itu semuanya saya tahu dan sama-sama punya jawaban yang sama, Pak. Betul. Gak bisa jawab, lu. Kalah cepet sama giliran dia. Pinter-pinteran, bukan cepet-cepetan. Ya, tapi gue juga jawabannya sama tadi. Saksi ya, Bu Gista, tadi kita mau jawab mulut. Bu Gista lagi. Bu Gista, mulut. Aduh, gimana sih? Berarti kalau dua-duanya sepikiran satu jawaban, berarti tidak ada yang dipertentangkan ya, Pak ya? Iya. Karena kita semua tiba-tiba pikirannya sama jawabannya. Oke, berarti jawabannya adalah mulut. Kita akan mulai. Siap-siap, tangan di atas bel. Kita akan maju ke soal berikutnya. Kita kasih semangat untuk kedua tim. Ini adalah terakhir. Kata misteri ya. Saya beri keistimewaan. Jawabannya senilai 200. Kalau tim A yang menjawab, skor sama. Kalau tim B yang menjawab, tim A tertinggal lebih jauh lagi. Bukan tertinggal lagi, udah kalah, Pak. Di atas bel, siap-siap. Kata misteri yang ketiga, yang diputar setiap hari di bioskop. Tim A. Tim A. Do. Yang diputar. Di bioskop. Juru pencet doang, dia apa? Juru pencet. Do. Yang diputar di bioskop setiap hari. Iya, Pak. Ini. Volume. Suara. Volume. Benar. Volume, apakah ada di sana? Ada. Konverti siapa? Apakah ini yang diputar setiap hari di bioskop? Volume. Buka. Wow. Gak jadi. Kali ini gue menyerahkan kesulitan. Menyamakan skor sudah hilang kesempatannya. Mungkin tim B bisa meninggalkan lebih jauh. Dan menangkan kuis pada malam hari. Ingat, di bioskop. Itu ada huruf M, ada huruf L, ada huruf F. Katanya. Kita hitung mundur sama-sama. 3, 2, 1, jawabannya. Jawabannya adalah? Mau. Baik. Mau. Yang diputar setiap hari di bioskop, mau. M-A-U, ada. Apakah ini jawabannya? Wah. It's okay. Mulai, kenapa kau bilang mulai? Malu. Baik, kita lihat. File, movie, film. Yang diputar setiap hari di bioskop. Setelah yang satu ini. Nonton berdua dong. Ya nonton berdua. Nonton berdua. Ceritanya. Kenapa mas? Sama tante aja sama tante. Editan yang kesekian. Baik, kita lihat. File, movie, film. Yang diputar setiap hari di bioskop.
Mua. Yang diputar. Mukanya kayak lagu. Ngapain sih bilang ketemu buat putar-putar doang? Kalau saya... di bioskop, terus saya putar-putar di setiap hari. Mual enggak lu? Ayo, sama enggak mual. Itu siapa, Pak? Oh? Datang ke bioskop lu. Datang ke bioskop buat makan, bukan buat diputar-putar. Datang lu dong. Ya ngapain, Cak? Oke, saya datang sama Gista ya. Ya, datang ke bioskop. Nonton berdua dong. Ya, nonton berdua. Ya, nonton berdua. Ceritanya, ceritanya. Kenapa, Mas? Kenapa, Mas? Sama tante aja, sama tante. Editan yang kesekian. Pertanyaannya karir lah, bagian ide dari mana sih, Pak, pertanyaan kayak gini, Pak? Lah lagian orang jelas-jelas yang diputar setiap hari di bioskop. Ya mual. Oh, diputar. Jangan setiap hari setengah jam aja mual. Ngapain, Cak, ke bioskop putar-putar ngapain? Gak tau. Cari mual kali. Aduh, ada salam. Dari? Dari Nobita. Kok nilainya sama-sama nol. Sumpah, kalian kok sedang pasti kalau saya dihina-hina? Tim Ben, skornya saat ini di skor akhirnya adalah 200! Apa persamaan skor kami sama skor mereka? Apa? Sama-sama ada angka nolnya. Oke, baik, dan berarti yang bisa membawa pulang hadiah kita adalah Tinde, apa ya? Kita kasih dulu dong hadiahnya. Oh iya dong, udah nunggu-nunggu, udah berusaha. Mau Alex, hadiahnya apa? Silakan. Silakan mau Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah tas merek terkenal yang dipersembahkan oleh Sunblock 5 Roda. Kokoh dan tahan lama. Memblok sinar matahari supaya dia tidak bisa menghubungi Anda lagi. Silakan bawa pulang. Wow. Makan tuh tas merek terkenal. Oh, beda. Oh, mereknya terkenal. Oh, terkenal. Terkenal, terkenal, terkenal di udara. Daripada merek terkenal, mending terkenal. Sampai-sampai mikir dapat gitu. Aduh. Tapi kalau pemirsa ada di rumah udah capek-capek mikir, tetap dapat hadiah dong. Iya, seperti tadi silakan dilihat di Instagram pertanyaannya, bayi biasanya makan titik-titik-titik, ada 7 kotak, jawabannya huruf kedua I. Nah, jawabannya kita tampilkan juga di Instagram kita @wib_net. Dan untuk pemirsa yang menjawab di kolom komen, jawabannya paling tepat dan juga paling cepat mendapatkan hadiah Rp500.000 dipotong pajak persembahan dari WIB. Dan masih ada lagi kesempatan bagi pemirsa di rumah untuk mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak dari WIB. Caranya adalah kirimkan pertanyaan berupa video dan juga jawabannya dan alasan ke waktuindonesiabercanda@gmail.com. Untuk video yang terpilih dan kita tayangkan akan mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak persembahan dari WIB. Atas nama solidaritas, karena kami masing-masing punya satu, saya akan berikan satu kepada Bedu dan Gista. Terima kasih. Sebuah tas dengan merek terkenal. Yes. Saya lupa. Terkenal. Hanya ada di O. Ya. Coba Bedu yang pakai. 105. Cocok nih. Kok cocok kan kita berdua? Di depan. Oh, nggak kelihatan tulisannya. Ya, jalan di situ. Kan lo pakai wakil. Kayak anak ospek, kan. Pak. Saya terkenal. Saya terkenal. Mama tabung supaya bisa terkenal. Oke, baik. Dan tentunya bukan hanya pemirsa yang mengirimkan jawaban, mengirimkan soal, semua pemirsa dan juga penonton yang ada di studio juga berhak mendapatkan hadiah berupa konklusi dari calon. Toh kami persilakan, silakan, Cak. Baik, kita berbicara tentang khianat. Anda harus tahu, orang yang tidak bisa dipercaya adalah orang khianat. Jadi sebagai manusia, Anda harus bisa dipegang kata-katanya. Laki-laki yang tidak bisa dipercaya
bisa disebut pengkhianat. Wanita yang tidak bisa dipercaya bisa disebut pengsihanat. Kalau laki-laki, hi, anak. Kalau wanita, si. Pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris campur bahasa Indonesia begitu jadinya tuh. Pengkhianat, pengsihanat. Neserina, not ubay. Famous, terkenal. Kalau tidak famous, terkenal. Oke. Itulah dia konklusinya untuk malam hari ini. Terima kasih banyak untuk bintang tamu kita. Bisa bintang juga Tante Ginting. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah hadir di studio. Dan tentunya untuk penyiar yang ada di rumah. Sampai bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia. Bye.